Patroli tim Satpol PP Provinsi Jambi pada malam pergantian tahun di Kota Jambi menyasar ke kawasan Taman Tugu Juang. Petugas menemukan sebuah ruangan yang berisi 4 orang wanita dan 2 orang pria dalam kondisi cahaya lampu yang remang-remang. Petugas langsung meminta mudo-mudo Iko membubarkan diri. PLT Kasatpol PP Provinsi Jambi Afani Saharudin yang memimpin rombongan langsung mendatangi rumah penjaga taman atas nama Rusli. Apani menegur penjaga taman atas perbuatannya yang telah merusak aset taman. Selain itu, Apani juga meminta tidak ada lagi aktivitas berjualan dalam taman, apalagi selama Iko sering diadakan hiburan musik oleh penjaga taman. Jangan lagi ngumpul-ngumpul lagi. Bisa? Bisa. Orang tidak ngumpul-ngumpul main organ lagi di sini, bisa? Kalau organ itu saja kamu cuma. Penjualan bukan di tempat ini, Pak. Boleh, Bapak. Kami tidak melarang untuk Bapak berjualan. Silakan di luar, bukan di... Bapak tugasnya di sini apa? Jago. Bukan berdagang. Bukan berjualan. Jago, kan? Jago yang di sini. Kalau memang mau jago, oke, jago mungkin di sini. Tapi kalau mau berjualan, monggo. Tapi di luar, bukan dalam kawasan. Jika tidak dilaksanakan mereka, sanksinya seperti apa nanti, Pak? Ya, kalau sanksi yang jelas, kalau dia tidak laksanakan, kita yang akan tutup. Kita yang tutup. Apa ya? Mereka tetap tinggal di sana, apa kayak mana? Nah, itu saya katakan. Itu kan ada organisasi yang menugaskannya. Tentu kita minta pertanggungjawaban dari organisasi. Azam Azmi, Jambi TV.